Setelah di pertandingan sebelumnya berhasil menang atas Thailand di babak playoff perebutan peringkat kelima, tim bulu tangkis junior Indonesia kembali menjalani pertandingan melawan India sebagai penentuan tim yang berhak berada di peringkat lima. Berlangsung di Gor Among Rogo, Yogyakarta, Jumat malam, pertandingan dibuka dari nomor ganda campuran yang mempertemukan Rino Privadi, Siti Fadia melawan Drup Kapila, Rutaparna Nanda. Rino Siti yang mendapat dukungan penuh dari supporter mampu bermain impresif dengan merebut dua game langsung 21-11, 21-6 dalam waktu setengah jam. Di pertandingan kedua, tunggal putra Indonesia yang diwakili Ihsan Immanuel Rumbai melanjutkan tren positif yang ditorehkan ganda campuran. Ihsan berhasil meredam perlawanan dari Kumar Gusan 21-16, 22-20. Ambisi tuan rumah untuk melakukan sapu bersih harus pupus setelah ganda putra Adnan Maulana Muhammad Fikri tumbang di tangan ganda putra India Krishna Prasad Drup Kapila 22-24, 21-23. Namun tunggal putri Gregoria Mariska akhirnya menjadi penentu kemenangan skuad merah putih usai menaklukkan Akarshi Kashyap 21-14, 21-11. Dengan hasil ini, Indonesia mengulang pencapaian di ajang serupa tahun lalu di Spanyol. Sigit Rilo, Rizky Molda, Kompas TV, Yogyakarta.